Kinoy? Hari ini modal berapa Mas Kinoy? Alhamdulillah sementara ini modal 7. Wah, alhamdulillah 7. Kita tinggal nyari dadakan lagi Mas Kinoy. Oke. Semangat. Semangat. Merdeka pokoknya. Ya, pokoknya masuk rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari apa ini? Hari Sabtu ya, malam Minggu. Tanggalnya 4 bulan November. Kembali lagi hunting atau kembali lagi update terminal Grogol teman-teman. Kita menunggu armada dari MTI, Yo Haryanto, dan armada apa aja yang masuk terminal Grogol ya, kita absen, kita shooting pokoknya. Paling belakang ada Haryanto ada Mujijaya teman-teman. Ini PO Haryanto new tato ya teman-teman, biasa dipawang oleh Pak Holik. Diberangkatkan dari terminal Grogol di sore hari ini teman-teman. Ada armada dari sumber alam luar biasa di sore hari ini ya, Sabtu sore. Untuk sumber alam Jogja masuk terminal Grogol ini tidak lama-lama langsung diberangkatkan teman-teman. Pokoknya tetap semangat ya selalu buat teman sahabat Oyeser. Semoga di hari ini sehat-sehat dan murah senyum, pokoknya murah senyum gimana ya, mudah-mudahan murah senyum kabeh ya lur ya. Sumber alam diberangkatkan ya teman-teman, semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun untuk sumber alam teman-teman. Masuk lagi dari armada Sinar Jaya Wonogiri masuk setengah 6 sore teman-teman. Luar biasa untuk Sinar Jaya Pelangi. Ini armada yang sangat biasa tapi penumpangnya luar biasa teman-teman. Yang mau ke Wonogiri angkatan sore, Pelangi atau Sinar Jaya melayani customer HP ya, pelanggan-pelanggan Sinar Jaya Terminal Grogol hari ini. Ayo semoga selamat sampai tujuan KP untuk Sinar Jaya. Di belakang Sinar Jaya ada Kalingga, ada juga dari yang biasa masuk ya, yang baru masuk ini ada armada Handoyo teman-teman. Untuk Handoyo ada bakul tahu gilur. Pokoknya semoga sehat KP untuk para kru bakul tahu, bakul cilok, bakul kopi yang terminal Grogol. Sehat-sehat KP pokoknya teman-teman. Lagi lor, kondisi terkini, waduh mantap ya, seperti hari-hari lebaran nih teman-teman. Penumpangnya rame pol, penumpangnya bledos lor hari ini lor. Kondisi terkini terminal Grogol. Epatar. Ada Mulyo Indah Tronton diberangkatkan dari Grogol teman-teman. Dan ternyata hari pun semakin malam teman-teman. Ini agak mendung sedikit ya, luar biasa pokoknya. Walaupun mendung, cuaca mendung, tapi tidak menyurutkan para calon penumpang untuk berbondong-bondong teman-teman datang ke terminal Grogol dan pokoknya sehat-sehat KB ya. Ada PO Haryanto Bolo-Bolo dan ada lagi dari PO Haryanto Demang teman-teman. Untuk hari ini Wonogiri Bolo-Bolo, untuk Demang apa lasting itu ya? Lasting apa Demang itu teman-teman? Lasting kalau nggak salah ya.
Jombang teman-teman, mantap juga pokoknya di hari ini. Dan ternyata ada Agung Sejati Bus, ini apa namanya, kombi bus ya, Agung Sejati kombi bus masuk terminal Grogol teman-teman untuk dua kali ini ya, mantap jiwa pokoknya. Langsung diberangkatkan dari Grogol, waduh armadanya mantap banget lur, luar biasa ini untuk Agung Sejati. Kejutan kombi bus masuk terminal Grogol, mantap jiwa pokoknya. Agung Sejati diberangkatkan dari terminal Grogol teman-teman, di Indi 5 oleh armada Sumber Alam. Sumber Alam mengindili di belakangnya teman-teman. Ternyata Demang teman-teman nih, mengindili maning armada Demang. Untuk tujuannya sendiri Demang ini Jombang teman-teman. Sambil menunggu armada MTI ya, ternyata MTI sudah masuk loh di paling belakang ya teman-teman. MTI sudah masuk paling belakang karena belum bisa masuk ke depan sini teman-teman. Kita tunggu untuk armada MTI. Selawi Dut. Untuk sinar jaya Selawi diberangkatkan. Semoga selamat sampai tujuan. Di ini dimandang oleh Agra mas teman-teman. Penumpang dari Agra mas ya, luar biasa tuh. Malam hari ini teman-teman ya, ini penumpang dari Sinar Jaya. Weleh-weleh nih Sinar Jaya Selawi teman-teman, weleh-weleh penumpangnya untuk Selawi ini regres teman-teman. Bangkunya bisa slow joran pokok main ini. MTI masuk terminal Grogol teman-teman, jam 7 lebih 5 menit MTI masuk terminal Grogol. Bagi para calon penumpang disiap-siap supaya tidak ketinggalan lo barang bawaan Anda, tidak ketinggalan teman-teman. Lah kayak lur, ternyata penumpang MTI wayu-wayu lur, yakin lur, ini ada mbak-mbaknya satu dari Grogol. Ini penumpang MTI teman-teman ini, ya itu duduk lagi. Luar biasa pokoknya, dan ini juga penumpang MTI yang bawa koper gede-gede teman-teman. Waduh ini jangan sampai ketinggalan mbak, koper-kopernya mbak. Dan mbaknya itu yang duduk, betulin rambut dulu biar cantik apa biar gimana pokoknya. Naik MTI itu kudu cantik. Pokoknya luar biasa lah. Untuk MTI hari ini mantap juga. Untuk agen terminal Grogol MTI juga luar biasa mas Kinoy. Selalu merdeka pokoknya. Lagi lor armadanya lor, armada untuk MTI. Wah ternyata luar biasa ya, gantengnya pol hari ini untuk MTI teman-teman. Dan ini para calon penumpang semua untuk MTI teman-teman, mantap juga pokoknya untuk hari ini. Penumpang MTI hari ini full set pokoknya untuk MTI teman-teman. Lampu kolongnya luar biasa gantengnya pol ini untuk MTI 001 ya. Hari ini yang bawa Om Zainal sama Mas Santo ya, CEO drivernya Mas Santo yang dulu pernah di Haryanto Pekalongan teman-teman. Pokoknya kejutan untuk hari ini, saya dipertemukan lagi dengan Mas Santo yang dulu pernah di Haryanto Pekalongan. Diberangkatkan ya teman-teman dari terminal Grogol, luar biasa.